Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain kisah inspiratif dari sebuah film yang berjudul WALL-E. Di sini diceritakan ada sebuah robot pengumpul sampah yang menemukan tumbuhan terakhir untuk kelangsungan hidup di bumi agar tidak punah. So, yang penasaran sama ceritanya nih, langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan keadaan bumi yang tidak lagi dihuni oleh manusia karena bumi sudah tercemar oleh sampah-sampah elektronik. Namun terlihat satu unit robot yang diprogram untuk memadatkan dan menyusun sampah-sampah elektronik di sana. Robot tersebut bernama WALL-E. Tumpukan sampah tersebut telah tinggi nih hingga terlihat seperti gedung pencakar langit. Dan WALL-E di bumi tidak sendiri, dia mempunyai teman yaitu seekor kecoa. Jadi 700 tahun yang lalu banyak ratusan unit robot seperti WALL-E di bumi. Tapi semua robot rusak hingga tersisa WALL-E sendiri. Lalu terlihat sebuah iklan perusahaan raksasa nih bernama By and Large atau BNL. Akibat sampah yang semakin banyak di bumi, perusahaan BNL melakukan pengungsian massal nih manusia dari bumi. Akhirnya semua manusia menaiki kapal pesiar luar angkasa eksekutif yang bernama Axiom selama 5 tahun. Dilengkapi nih dengan fasilitas lengkap dan robot yang melayani mereka di sana. Terlihat juga nih CEO perusahaan BNL bernama Selby. Karena itulah bumi tak dihuni oleh manusia dan tersisa hanya WALL-E saja. Diperlihatkan kegiatan WALL-E selain bekerja, dia juga gemar mengkoleksi barang-barang menarik dari tumpukan sampah. Dan dia sering menonton film musikal dengan adegan berpegangan tangan. Singkat cerita, hari-hari WALL-E seperti biasa. Dia mengisi bahan bakarnya dengan sinar matahari, kemudian bekerja mengumpulkan sampah dan menyusunnya. Namun kali ini dia menemukan sebuah kulkas. Nah, saat dibuka di dalamnya terdapat tumbuhan hijau yang segar. Lalu WALL-E menanamnya di sebuah sepatu, kemudian dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, WALL-E melihat sebuah sinar merah yang menarik perhatiannya. Karena penasaran, dia pun mengejarnya. Ternyata cahaya tersebut sebuah titik lokasi untuk pendaratan sebuah pesawat Axiom. Di dalam pesawat keluarlah kapsul berwarna putih, yaitu robot modern yang dikirim ke bumi untuk mencari sesuatu. Nah, saat pesawat itu telah pergi, robot tersebut seperti sangat senang. Lalu WALL-E tertarik dengan robot itu dan membuatnya terus mengikuti robot itu. WALL-E terus mengikutinya sambil mencari-cari perhatiannya. Namun robot itu tak memperdulikan WALL-E. Robot itu terus mencari sesuatu ke semua tempat hingga akhirnya dia tak menemukan apapun nih dan membuatnya sangat kesal. Kemudian WALL-E mendekati robot itu. Mereka pun berkenalan. Robot itu bernama Eevee. Tiba-tiba nih alarm WALL-E berbunyi yang berarti tanda bahaya. Ternyata ada badai pasir. WALL-E lalu membawa Eevee ke tempat tinggalnya. Di sana WALL-E menunjukkan barang-barang koleksinya ke Eevee. Ternyata barang-barang itulah sesuatu hal yang sudah dimengerti oleh Eevee. Lalu WALL-E menunjukkan film musikal dan menari di depan Eevee. Lalu WALL-E menunjukkan tumbuhan hijau yang baru ditemukannya. Eevee langsung memindai tumbuhan itu. Tiba-tiba nih dia memasukkan tumbuhan itu ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi kapsul kembali. Ternyata Eevee ditugaskan ke bumi untuk menemukan tumbuhan itu. Karena misinya sudah selesai, Eevee menjadi nonaktif.
Di sini Wall-E yang bingung dengan keadaan Ivy yang nonaktif, dia mencoba menjemur Ivy di atas sinar matahari. Lalu dia mencoba melindungi Ivy di situ. Terlihat Wall-E sudah jatuh cinta kepada Ivy. Dia berusaha membuat Ivy aktif kembali. Segala cara dia coba, namun tak ada hasilnya. Pada suatu hari, pesawat Axiom datang membawa Ivy. Wall-E berusaha mengejarnya. Hingga akhirnya Wall-E terbawa hingga luar angkasa dan melewati beberapa planet. Sampai akhirnya tiba di tujuan nih, yaitu stasiun luar angkasa Axiom milik perusahaan BNL. Di dalam pesawat terlihat banyak robot seperti Ivy di sana, tapi hanya satu Ivy yang Wall-E kenal. Kemudian di sana juga ada berbagai robot dengan tugas yang berbeda-beda. Di sini lalu Wall-E terus mengikuti Ivy hingga akhirnya dia bertemu manusia di sana. Terlihat manusia di sana bertubuh gemuk. Mereka tidak mampu berdiri atau berjalan lagi. Hal itu semua disebabkan aktivitas manusia sepenuhnya dilayani oleh robot di sana. Everything you need to be happy. You take a cup. This you momentarily. Stewards. Hingga para manusia juga berbicara satu sama lainnya lewat virtual. Di sini Wall-E terus mengikuti Ivy hingga akhirnya tiba di ruangan pengendali otomatis dan masuk ke dalam ruang pilot. Terlihat pilot bernama Kapten D. Mike Cree memerintahkan segala tugasnya kepada sistem autopilot pesawat. Kemudian pilot menyampaikan ke semua manusia yang berada di Axiom bahwa hari ini hari jadi ke-255.642, yang mana seberapa lama mereka berada di dalam Axiom, sekaligus merayakan hari jadi pesawat ke-700 pesawat Axiom. Dan selama itu juga para manusia di sana melakukan hal yang sama setiap harinya. Lalu di sini pilot mengaktifkan kembali Ivy yang kembali dari bumi membawa sebuah tumbuhan. Lalu CEO BNL muncul di layar. Dia ini menyampaikan bahwa telah ditemukan tumbuhan di bumi yang dibawa oleh Ivy. Maka dari itu nih, mereka bisa pulang ke bumi lagi. Karena status bumi sekarang telah kembali ke status bisa ditinggal oleh para manusia. Dan sudah saatnya mereka kembali ke bumi. Jadi tugas kapten yaitu menanam tanaman ke dalam detektor hologram pesawat. Dan Axiom akan segera mengantar mereka menuju ke bumi. Ivy menyadari nih keberadaan Wall-E, langsung memintanya untuk bersembunyi. Kemudian sistem membuka tubuh Ivy. Tapi tak ditemukan tumbuhan di dalam tubuh Ivy. Lalu sistem mengatakan nih bahwa memori Ivy telah cacat. Kemudian kapten melihat Wall-E yang kotor. Akhirnya dia dibawa ke tempat reparasi bersama dengan Ivy. Kapten mencari tahu di sistem pasir yang didapat dari Wall-E. Ternyata pasir itu berasal dari bumi. Dia terlihat penasaran dengan bumi dan mempelajarinya. Sesampainya di tempat reparasi, Wall-E mengira Ivy akan dihancurkan dan mencoba menolongnya. Tapi hal itu malah membuat kekacauan di sana. Hingga tak sengaja dia menembak sistem dan membuat robot-robot yang rusak terbebas. Sampai akhirnya membuat Wall-E dan Ivy menjadi buronan yang dianggap berbahaya. Akhirnya yang membuat mereka dikejar oleh robot polisi. Nah, Ivy yang tidak tahan dengan sikap Wall-E mencoba mengantarnya kembali ke bumi menggunakan sebuah kabin pesawat. Lalu datanglah robot Go menyimpan tumbuhan yang hilang ke dalam kabin. Ternyata dia yang mencurinya. Melihat itu Wall-E masuk ke kabin. Kemudian robot Go meluncurkan kabin dan mengaktifkan program penghancuran yang secara otomatis sehingga akan meledak dalam 20 detik. 20 seconds to self-destruct. 10. 9. 8. 4. 3.
Akhirnya, Wally selamat dan membawa tumbuhan itu. Evie pun sangat senang hingga mereka terbang bersama di angkasa. Lalu dua orang manusia yang sebelumnya bertemu dengan Wall-E, mereka sadar nih dan berhenti dengan aktivitasnya. Lalu melihat Wall-E berdansa. Kembali ke kapten yang semangat mengetahui sesuatu tentang bumi. Namun di sini sistem menyuruhnya untuk tidur. Lalu Wall-E dan Evie diam-diam masuk kembali ke pesawat. Wall-E menunggu untuk bersembunyi. Sementara itu Evie mencoba mengembalikan tumbuhan itu ke kapten. Nah, saat kapten menerima tumbuhan itu, dia merasa senang untuk kembali ke bumi. Kapten ingin mengetahui keadaan bumi, lalu dia memutar rekaman yang terpasang di Evie. Namun nih, keadaan di bumi tidak sesuai yang ada di bayangan kapten. Lalu di sini Evie menyaksikan usaha Wall-E melindunginya saat Evie nonaktif. Dan hal itu membuat Evie juga jatuh cinta kepada Wall-E. Dan Wall-E hanya ingin menggenggam tangan Evie seperti adegan di film musikal romance. Sementara itu Wall-E yang lama menunggu, dia menyusul Evie memasuki lorong pembuangan. Kapten yang sadar dan prihatin dengan keadaan bumi, dia merencanakan agar semua manusia kembali ke bumi. Namun sistem auto menghalanginya. Dia mengatakan bahwa manusia tidak bisa kembali ke bumi. Sistem auto memberikan rekaman dari Selby yang mengatakan bumi tak bisa dihuni lagi karena operasi pembersihan telah gagal. Dan juga memerintahkan semua autopilot agar tidak mengembalikan manusia ke bumi. Sistem auto dirancang untuk menuruti perintah tersebut agar manusia tetap berada di dalam pesawat luar angkasa. Tapi di sini kapten mengatakan bahwa itu kejadian 700 tahun yang lalu dan semua sudah berubah dengan bukti tumbuhan yang berasal dari bumi tersebut. Karena kapten tetap ingin pulang ke bumi, lalu datang robot Go datang merebut tumbuhan itu. Lalu dia buang ke tempat pembuangan. Untungnya nih ditangkap oleh Wall-E yang muncul di tempat pembuangan. Tapi auto menyerang Wall-E untuk menyerahkan tumbuhan itu. Kemudian Wall-E dan Evie dibuang ke tempat pembuangan, sedangkan kapten dikurung di ruangannya. Nah, di tempat pembuangan nih terlihat ada Wall-E raksasa dengan tugas yang sama, mengumpulkan sampah dan membuangnya ke luar angkasa. Lalu mereka mencoba menyelamatkan diri sebelum dibuang ke luar angkasa. Untungnya mereka selamat berkat robot MO yang dari awal mengikuti jejak Wall-E untuk membersihkan kotoran asing yang melekat pada tubuh Wall-E. Tapi komponen Wall-E rusak akibat setruman oleh robot auto. Di sini Evie mencoba mencari komponen untuk memperbaiki Wall-E, tapi tidak ada yang cocok. Evie diperintahkan otomatis membawa tumbuhan ke pesawat, namun Evie menolaknya. Di sini Wall-E terus meyakinkan Evie hingga dia sadar Wall-E bisa selamat karena komponen nya berada di bumi. Kemudian Evie membawa Wall-E masuk ke dalam pesawat bersama robot MO. Terlihat di sini mereka masih menjadi buronan. Tapi mereka mendapat dukungan dari robot-robot rusak yang tadi dan akhirnya membantu mereka. Hingga akhirnya robot auto menyadari mereka masih berada di dalam pesawat dan memerintahkan robot keamanan menangkap mereka. Sementara kapten membantu mereka dengan melakukan siaran, meminta mereka untuk membawa tanaman tersebut ke dek utama dan mengaktifkan detektor inkubasi. Lalu robot keamanan sudah mengepung mereka. Kemudian robot petarung berhasil menghancurkan robot keamanan di sana. Sementara kapten bertarung dengan auto dan berhasil menekan tombol pendeteksi yang membuat semua manusia berkumpul. This is your captain speaking. We're having a slight malfunction. Tidak tinggal diam, auto langsung memiringkan pesawatnya hingga mereka semua terlempar ke dinding pesawat dan tumbuhan ikut terlempar. Di sini robot auto mencoba menutup detektor inkubasi, tapi Wall-E menahannya agar tidak tertutup.
Melihat itu, Kapten berusaha berdiri mematikan robot auto. Akhirnya Kapten berhasil dengan menekan tombol robot auto dari otomatis menjadi manual. Lalu Ivy berusaha menolong Wall-E yang terjepit. Secara bersamaan, robot MO menemukan tumbuhan tersebut. Lalu dia mengopernya ke orang-orang hingga sampai ke Ivy. Lalu Ivy menaruh tanaman di inkubasi dan mengeluarkan Wall-E. Sistem langsung menetapkan tujuan pesawat, yaitu ke bumi. Nah, di sini pesawat akan melakukan hyperjump agar cepat sampai ke bumi. Singkat cerita, sesampainya di bumi dan mendarat, Ivy langsung membawa Wall-E ke tempat tinggalnya. Di sana, dia mencoba memperbaiki Wall-E. Sedihnya nih, lalu Wall-E terbangun, tapi semua ingatannya telah hilang. Dia kembali ke program awal, yaitu tugasnya sebagai robot pengumpul sampah. Di sini dengan kecewa, Ivy merasa kaget karena semua kenangannya dengan Wall-E hilang begitu saja. Di sini dia mencoba membantu mengembalikan ingatan Wall-E, hingga akhirnya Ivy menggenggam tangan Wall-E. Sampai akhirnya ingatan Wall-E kembali dan mereka berdua tinggal bersama dengan para robot-robot yang membantu mereka. Singkat cerita, di akhir film diperlihatkan para manusia bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan robot. Lalu mereka belajar menanam tumbuhan di sana. Hingga akhirnya tanaman pun tumbuh nih, memenuhi bumi hingga hijau kembali. Nah, itu tadi alur cerita dari film Wall-E. Gimana Sleeper? Di situ kita diajarkan nih bahwa kita sebagai manusia tidak boleh berlebihan bergantung kepada teknologi yang menyebabkan kemandirian kita sebagai manusia hilang begitu saja. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Handy pamit, happy nice dream and ciao.